rasa perih di ininya kan ya. Mm-hmm. Pas dilihat mamanya udah ini sendiri, itu udah potong gitu. Mm-hmm. Pasti langsung kita bawa ke klinik Abi Medika. Mm-hmm. Itu nggak apa-apa katanya udah sunat gitu. Itu jam berapa itu Pak? Jam 11.30. Hari ini berarti ya Pak? Hari ini ya. Sebelumnya memang dia belum pernah disunat Pak? Enggak, belum pernah. Mm-hmm. Tadi pagi masih mandi, masih utuh itunya. Mandi pagi tadi. Sebelum kejadian ini ada gejala-gejala apa gitu Pak yang dirasakan? Baru hari tadi aja berarti? Baru tadi ya. Sempet diceknya gimana tuh Pak pas dia ngeluh sakit? Dibuka tanahnya sama mamanya ya. Mm-hmm. Udah gitu sendiri, belum. Warna udah merah sih itunya. Semua udah hilang itunya, ujung itunya. Dia ada darah atau semacam? Enggak sama sekali. Cuma merah itu aja. Langsung kita bawa ke itu, Abi Medika itu. Diperiksa sama dia, enggak apa-apa katanya. Tapi berarti benar-benar belum sunat ya Pak ya? Belum sama sekali. Baru niatnya mentar ke sebaran. Iya, sebaran keren. Oh, niatnya seperti itu? Iya, kata dia kan ke sebaran atau bersunat gitu. Ini udah nanya-nanya ke dokter ya Pak ya? Kata dokter secara medis dijelasin nggak Pak? Enggak, emang dia pernah ngalamin gitu juga. Mm-hmm. Apa katanya Pak? Dulu pernah ada yang mengalami begini, cuma nggak apa-apa, ada sampai sekarang sehat ke orang yang bilang gitu. Oh. Secara medis dia nggak jelasin Pak, enggak, kenapanya? Nggak jelasin. Dia jelasin juga bingung katanya. Iya, kalau emang kenyataan, udah kenyataan begini. Iya. Tapi di dia kalau kayak pipisnya gitu Pak, ada keluhan nggak semenjak dia pernah begini? Nggak pernah ada keluhan sama sekali. Sakit juga nggak pernah ini dia orangnya. Uh-huh. Usia berapa Pak? 5 tahun. 5 tahun ya Pak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!